Mana dapat? Lolos sama semua. Mana dapatnya? Ponda itu maksudnya dia tidak surut jauh, tapi tidak juga pasang tinggi. Nah itu maksudnya. Paman Ada mau kali ini mau mancing di sini, di jembatan sini. Tuh napi sudah nunggu. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau mancing ikan kelungsu, bar nanti sekalian dimasak-masak di sini. Ya, ikuti terus Paman Ada. Gayanya Mama Nada, nah bawa alat pancing sampai 3. Jadi ceritanya ini satu buat Mama Nada, satu buat Papa, satu buat Kakak Nada. Kakak Nadanya tuh ada temannya di sana, nah tadi dia ke sana. Sinatif dia bawa pancingnya sendiri dia. Mama Nada itu tidak terlalu mahir sebenarnya mancing pakai reel-reel kayak gini. Nah apa ini namanya? Reel. Tapi kita lihat aja ya kayak apa nanti hasilnya ikan di sini. Oke, kita mulai. Nah, ini umpan yang tadi sudah Mama Nada beli. Nah, itu nah, wih, gerak-gerak. Ada yang tahu ini apa? Kalau pemancing ini pasti tahu ini. Ini namanya punpun, pumpun. Nah. Wih. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, ini dipotong-potong. Ini dapatnya di mana? Ada giginya bilang. Tuh banyak darahnya. Amis juga kuat. Iya. Hari ini kedatangan fansnya Mama Nada nih. Ini siapa ini namanya? Kok malu sih? Ini ada juga nih. Nah, gitu. Nggak usah malu dong. Pegang aja, enggak apa-apa itu. Dapat rajungan. Ada mana, Om? Mana? Eh, Mama dapat kepitingnya. Mana? Nani. Mantap. Masuk. Masuk ember. Dapatnya enggak. Kayaknya anunya napis nih hari ini. Dapat lagi. Kelongso. Sabar. Kok aus sih kamu, kok aus sih? Aduh. Jangan. Gunting. Emang. Aduh. Aduh dijepit. Mana dapat? Lolos sama semua. Acil disabut dijepit. Aduh dijepit. Dada. Aduh, dijepit nih. Aduh. Ada dapat. Yang ini sudah laku, harus dijepit. Awas. Wih, bisa kah? Halo. Cemplungin aja, gak usah diambil. Ya. Hati. Jihan. Kompak sama Om Luna. Tidak mau. Oh, itu.
Toko apa? Toko nasi goreng. Ngapain? Terus jatuh. Hah? Jatuh sendiri? Iya. Kok bisa sih? Terus saya lihat salon. Salon yang pas tahu. Mana rajungannya? Selamat untuk acaranya. Woi, cantik nih rajungannya nih. Apa lo dapat apa? Dapat apa? Truk besar itu. Dapat ikan karang. Apa ini? Astaga. Wih, dapat. Dapat nah. Napis lagi. Dapat ikan. Dapat kali. Masuk ember. Dapat lagi. Duduk mata. Nah. Itu tuyul minta duit. Tuyul minta duit. Aduh. Latahnya aneh-aneh lu. Ini gara-gara tuyul nih dapat banyak dia. Wih, besar ini. Coba lihat. Wih, hampir ketutupan muka napis. Lamangnya. Ya, wah. Lamangnya besar. Hei, mana dapatnya? Wih, siapa yang dapat? Saya nggak bisa lepas. Gini dulu. Aduh. Mencong. Bisa nggak? Mama. Tetap tegang kuat. Wih, hebat. Awas, hati-hati. Ada ikan. Nih, dapat. Keren. Berapa sudah kamu dapat? Enggak tahu, tidak terhitung. Masuk ember. Eh, mau dapat apa? Rajungan besar. Mantap. Dapat juga. Dapat lagi, coba lihatin nah. Pak dicapitnya sendal mama. Nah, sendal jelek mama nah ada dicapit nah sampai begitu nah. Itu harganya 1M itu. Dapat juga nih. Baby crab. Baby crab. Let's go. Nah, teman-teman, karena harinya sudah mau malam, makanya jadi Mama Nada langsung aja bersihkan ikannya karena kita tuh mau makan ikannya. Dapatnya sedikit aja tapi lumayan lah karena nasinya kan banyak. Biar aja lauknya sedikit, nasinya banyak. Yang penting nanti kenyang. Ya kan, Bis? Iya. Segernya ini mantap. Biar kecil kecil tapi dagingnya segar, manis, gurih. Baru dapat dari pantainya langsung. Hei. Digarih. Digarih-garih. Ah, oh, digarih. Digarih. Dapat sekilo ikannya nah. Sekilo. Ini kalau napis aja enggak kenyang dia. Tapi kita harus tetap bersyukur. Dapat seberapa aja kita bersyukur. Yang penting nikmat dan keseruannya. Ya kala. Nggih. Ih, julak. Nah, ini kita di sini terbang. Aduh, dibuang. Iya, pegang itu. Anu, Kang, cerita soalnya. Jadi terbuka lami. Ya Allah. Eh, salju nada. Terbangan dia. Ini nada jadi pohon. Malah kamu kena tepung gitu lah. Oh.
jadi. Ini video enggak jadi. Dapat baby crab ya, baby crab rajungan. Nah, tinggal kita cemplungin. Mama Nana tadi sudah bersihkan, Bang. Jadinya tinggal dicemplungin. Ini ceritanya tepungnya ini selain buat bumbu supaya jadi banyak karena dapatnya cuma sedikit. Kental tepungnya jadi kayak otak babi crack. Alhamdulillah, waktunya makan. Nih yang tadi sudah kita dapat, sudah dipancing, sudah digoreng. Nah, ini temannya yang andalan ini, cacapan limau. Kita pras dulu ya. Biar segar. Ngiler dah. Pokoknya bilang orang Banjar kacar liur. Kacar. Liuran bini bini mulut. Bini siapa? Bini sih, please, please. Mama Nada duluan ya. Iya. Mantap. Wih. Ini Mama Nada mau ambil yang nih, kepiting. Kakak Nada, ayo makan. Iya. Jadi enggak tahan. Ayo kita baca doa dulu ya. Iya. Itu yul kuamin. Punya kan atas harus. Tuyul. Kelungsu goreng. Ini makan sama tulangnya gede. Alhamdulillah. Ini kepitingnya. Nyaman benar. Ya Allah, nyamannya. Cacapan. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa pakai cacapan? Enggak buat pedes. Jadi cacapan limau ini andalannya kami di sini ya, teman-teman, khususnya yang suku Banjar. Pokoknya ini cobanya ada masih nasinya Mama mau tambah. Sayangnya habis nasi. Pokoknya cacapan sama ikan segar nih bikin tambah nasi. Nih. Mari makan. Ikutin terus Mama Nada selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.